Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pelajar-pelajar, cikgu nak tanya. Pernafasan tu sebenarnya respirasi luar atau respirasi dalam? Dalam video kali ini, kita akan belajar 2.2 respirasi sel dan fotosintesis. Respirasi terbahagi kepada dua, iaitu respirasi dalam dan respirasi luar. Tadi cikgu dah bertanya pada pelajar, pernafasan tu respirasi luar ataupun respirasi dalam? Jom kita belajar lebih lanjut. Yang pertama kita lihat respirasi luar. Respirasi luar adalah pernafasan. Jadi apabila kita bernafas, ia adalah respirasi luar, bukan respirasi dalam, ya. Maksud respirasi luar ataupun pernafasan ialah pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Pelajar boleh lihat semasa kita bernafas, kita menyedut gas oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida. Inilah maksud pernafasan, iaitu pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Seterusnya kita lihat respirasi dalam. Respirasi dalam juga dikenali sebagai respirasi sel. Respirasi sel ialah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa. Ia berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Baiklah, ini adalah persamaan perkataan bagi proses respirasi dalam, di mana glukosa akan bertindak balas dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Tenaga inilah yang digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku di dalam badan. Proses respirasi sel memerlukan oksigen dan juga glukosa. Glukosa ni adalah unit ringkas, ya, dan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, pelajar boleh lihat pada video ini, hemoglobin membawa oksigen, right, dan diterima oleh mitokondria atau mitokondrion. Kat sini, mitokondria fungsinya menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, jadi semasa proses pengoksidaan, oksigen digunakan dan menghasilkan karbon dioksida, ATP ni ialah tenaga. Seterusnya kita lihat fotosintesis. Proses fotosintesis dijalankan oleh tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau mensintesis atau menghasilkan makanan sendiri. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa dan ianya disimpan dalam bentuk kanji. Kita lihat apakah keperluan untuk proses fotosintesis berlaku. Ianya memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air dan klorofil. Jom kita lihat video berikut. Inilah proses fotosintesis di mana ia memerlukan karbon dioksida, air, cahaya matahari dan juga klorofil. Apakah itu klorofil? Klorofil ialah pigmen hijau yang terdapat pada daun. Hasilnya ialah oksigen, yang ini ialah glukosa, dan akhirnya disimpan dalam bentuk kanji. Pelajar-pelajar, jom kita lihat proses fotosintesis. Tadi cikgu dah terangkan keperluan fotosintesis. Right? Akar akan menyerap air. Okey, daun yang berwarna hijau ni mengandungi klorofil. Ianya akan memerangkap tenaga cahaya. Okey, ni ialah matahari dan klorofil yang akan memerangkap tenaga cahaya. Pada masa yang sama, karbon dioksida akan masuk melalui stoma pada daun. Okey, itu adalah bahan tindak balas ataupun keperluan fotosintesis. Hasilnya ialah glukosa. Okey, proses fotosintesis ni menghasilkan glukosa dan membebaskan gas oksigen. Alright, sekarang kita lihat persamaan perkataan proses fotosintesis.
ianya bermula daripada karbon dioksida tambah air. Pelajar akan tulis anak panah. Di atas pelajar mesti tulis tenaga cahaya dan di bawahnya mesti tulis klorofil. Right, ini ialah bahan tindak balas. Hasilnya ialah glukosa. Okey, ini hasil utama ya. Glukosa dihasilkan dan gas oksigen dibebaskan. Okey, macam mana kalau pelajar nak ingat? Okay, cikgu kongsikan satu mnemonik. Boleh tak kalau kita buat macam ni? K untuk kakak, D untuk dia. Kakak, dia, A untuk Ahmad. Okey, kakak, dia, Ahmad. G untuk garang. Garang. O untuk orangnya. Boleh tak? Okey, kakak, dia, Ahmad, garang, orangnya. Macam boleh je kan? Okey, ataupun pelajar boleh cipta sendiri mnemonik ya. Bersesuaian. Tapi jangan lupa ya, tenaga cahaya dan klorofil mesti diletakkan dekat anak panah. Sekarang kita akan lihat perbezaan di antara respirasi sel dan fotosintesis. Yang pertama, respirasi sel berlaku dalam mitokondria. Okey, pelajar masih ingat atau tidak apakah fungsi mitokondria? Fungsi mitokondria ialah menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Ianya ada di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Fotosintesis berlaku di dalam kloroplas. Fungsi kloroplas ialah menyerap tenaga cahaya matahari semasa fotosintesis. Dan kloroplas ini hanya ada pada sel tumbuhan sahaja. Respirasi sel, proses yang membebaskan tenaga, tetapi fotosintesis proses yang menyerap tenaga. Okey, ianya menyerap tenaga cahaya matahari. Seterusnya, respirasi sel menggunakan tenaga kimia dalam makanan. Manakala fotosintesis menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Bagi respirasi sel, ia sentiasa berlaku, tidak kira siang ataupun malam. Tetapi fotosintesis berlaku ketika ada cahaya matahari sahaja. Ini bermakna fotosintesis berlaku pada waktu siang tetapi tidak berlaku pada waktu malam. Seterusnya, respirasi sel berlaku pada manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Fotosintesis pula berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisma. Di dalam respirasi sel, menguraikan glukosa untuk penghasilan tenaga. Tetapi dalam fotosintesis, ianya mensintesis atau menghasilkan glukosa. Respirasi sel menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Di dalam fotosintesis, menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Pelajar-pelajar, sebenarnya fotosintesis dan respirasi sel saling melengkapi. Jom kita lihat lebih lanjut pada rajah ini. Semua organisma, okay, termasuklah tumbuh-tumbuhan, manusia dan juga haiwan menghasilkan karbon dioksida dan air semasa proses respirasi sel. Right? Jadi, tumbuhan pula menggunakan karbon dioksida dan air semasa proses fotosintesis. Tumbuhan hijau menggunakan karbon dioksida tadi semasa proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan hijau menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Right? Dan semua organisma menggunakan glukosa dan oksigen semasa respirasi sel. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan tenaga. Right? So, pengoksidaan glukosa dan juga oksigen membebaskan karbon dioksida, air dan juga menghasilkan tenaga untuk kita menjalankan proses hidup. Jadi, pelajar boleh lihat ini adalah satu kitaran. Okey, satu kitaran di antara respirasi sel dan juga fotosintesis. Itu sebablah proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi. Untuk menguji kefahaman para pelajar, sila jawab latihan pengukuhan berikut.
Soalan pertama, respirasi sel ialah proses penguraian makanan untuk adakah menyimpan tenaga, membebaskan tenaga atau menyerap tenaga. Okay, ini video yang cikgu pernah tunjuk. Right, oksigen digunakan semasa proses respirasi sel. Soalan kedua, yang manakah tidak benar mengenai proses respirasi sel? A. Merupakan proses yang membebaskan tenaga. B. Berlaku dalam kloroplas. C. Berlaku pada manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Soalan yang ketiga, semua organisma menggunakan glukosa dan karbon dioksida semasa respirasi sel. Adakah pernyataan ini betul atau salah? Soalan yang keempat, apakah bahan yang diperlukan dalam proses respirasi sel? A. Gas oksigen. B. Gas karbon dioksida. C. Gas oksigen dan glukosa. Soalan yang kelima, berikut merupakan keperluan untuk proses fotosintesis kecuali A. Cahaya matahari. B. Air. C. Klorofil dan D. Oksigen. Soalan yang keenam, bagaimanakah cahaya matahari diserap oleh tumbuhan? A. Cahaya matahari meresap masuk melalui liang halus pada daun. B. Klorofil akan menyerap cahaya matahari. C. Akar akan menyerap cahaya matahari. Soalan yang ketujuh, di manakah respirasi sel berlaku? A. Sitoplasma. B. Mitokondria dan C. Nukleus. Soalan yang ke-8, pembakaran terbuka akan menyebabkan jerebu berlaku. Jerebu yang ada di udara akan mengurangkan proses fotosintesis. Berikan inference. A. Jerebu menghalang air daripada diserap masuk ke dalam tumbuhan. B. Jerebu meningkatkan jumlah karbon dioksida di udara. Dan C. Jerebu mengurangkan jumlah cahaya matahari daripada diserap oleh tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.